Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kuala Lumpur, aktor popular, Dato' Aaron Aziz mengesahkannya positif COVID-19. Pengumuman dibuat Aaron yang juga pemegang trofi bintang paling popular, Anugerah Bintang Popular BHABPBH pada 2013 itu menerusi hantaran dalam akaun Instagram IG pagi tadi, menerusi hantaran dimuat naik yang memaparkan video alat ujian saringan kendiri COVID-19 menunjukkan keputusan positif dan dilatari bacaan ayat suci Al-Quran, selepas pelakon lain kena, hari ini, saya pula kena. Semoga Allah permudahkan segala urusan, lindungi isteri dan anak-anak serta orang kuat yang selalu berada di sebelah kemana-mana saya pergi, tulisnya. Sementara itu, isteri Aaron, Datin Diana Halik ketika dihubungi BH Online, memaklumkan keadaan suaminya stabil dan tidak menunjukkan sebarang gejala yang membimbangkan. Alhamdulillah, setakat ini, suami tidak menunjukkan sebarang gejala dan kini menjalani kuarantin kendiri di rumah berdasarkan keputusan kit ujian kendiri positif. Namun, kami masih menanti keputusan ujian dibuat menerusi kaedah ujian Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RTPCR) yang akan keluar esok, katanya kepada BH Online. Diana berkata, dia dan anak-anaknya disahkan negatif selepas menjalani ujian saringan kendiri. Buat masa ini, kami didapati negatif. Insya Allah, doakan kami, ungkapnya. Perkongsian dibuat pelakon yang sedang hangat diperkatakan menerusi drama Suamiku Seorang Pendosa itu turut mendapat perhatian pengikut dan rakan artis antaranya Puan Sri Tiara Jajkulina, Alif Sata, Datin Elvinar Mahamad dan Siti Elizad. Rata-rata mendoakan semoga Aaron tabah menghadapi ujian dan diberikan kesembuhan segera. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.